sedeklarasi KST Komunitas Sopir Tangen. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol sama beliau sang ketua. Oke, seperti apa nanti rangkaian acara di sini? Langsung kita temui sama beliau Mas Anto. Kebetulan Arjuna ini sudah kenalan. No. Oke, sudah dikasih kaos ini. Oke, yo. Huya! Selamat pagi Mas Anto. Pagi. Semangat ya. Semangat. Ini masih pagi ya. Oke, luar biasa sekali. Kebetulan tadi malam Arjuna baru di oleh Mas Anto. Oke Mas Anto, kita langsung ngobrol-ngobrol tentang KST sendiri. Oke, KST sendiri ini komunitas sopir tangen. Berarti ini hanya lingkup tangen dan sekitarnya. Oke, tangen dan sekitarnya termasuk lokal ya. Iya. Tapi sudah luar biasa bikin acara kayak gini. Oke, ini untuk KST sendiri ini sudah berjalan berapa tahun? Satu tahun, mau masuk satu tahun. Oh baru, berarti satu tahun. Masih baru. Okay. Bayi ajaib ini. Okay, bayi ajaib. Dan sudah bisa kompak bikin acara sebesar ini. Alhamdulillah. Oke. Okay. Untuk nanti acaranya, rangkaiannya seperti apa? Pertama nanti ada pembukaan. Oke, okay, siap yang jelas. Ada sembako juga itu. Nanti kita bagi-bagi sembako gratis untuk warga yang kurang mampu. Oh seperti itu. Yeah. Dan yang pastinya sudah data ya kemarin ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah hari nanti Ibu Bupati Sragen. Orang nomor satu di Sragen. Istimewa. Untuk KST. Oke. Itu tak lepas dari link jaringan memang sudah tersusun rapi. Oke seperti itu Mas Anto. Untuk anggota sendiri saat ini sudah ada berapa mungkin? Anggota resmi kita ada sekitar 150 orang. Luar biasa. Itu adalah hanya lingkup tangen dan sekitarnya sampai jenar. Lingkup tangen lah. Oke, sudah agak sini ada kamera nanti. Oke. Dan anggota sudah sekian banyak ya dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin ada anggota-anggota yang masuk lagi ya. Dan mungkin ini bisa diberitahukan kepada yang lain mungkin untuk menjadi anggota itu hanya pokoknya gabung. Iya, yang penting driver bisa. Yang satu driver sportif, loyal, sombong gak kemaki. Karena kemaki ke kantor sebelumnya. Iya, sebelumnya gitu, salah dan yang paling di sini untuk Arjuna sendiri ini kan ada Skartaro dari Kediri juga. Iya. BPK. Banyuwangi dari Malang juga. Ini memang untuk undangan sendiri memang sifatnya umum ya, banyak umum ya, dan dengar tadi memang dari teman-teman juga sudah WA Arjuna katakan juga baru perjalanan ke sini. Iya. Oke, seperti itu. Dan karena memang ini baru hampir setahun ya, belum setahun juga ya, sudah sebesar ini dan juga untuk kawan-kawannya juga sekian banyak juga, sudah luar biasa. Ini nanti ditargetkan undangannya yang tersampaikan itu ada sekitar berapa yang sudah? Sekitar 45 komunitas. Oh, 45 komunitas. Iya. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa datang semuanya. Alhamdulillah. Karena memang untuk KST sendiri ini adalah komunitas yang baru, mempunyai pertama. Oke. Okay. Harapannya ke depan seperti apa, Mas Anto? Semoga KST bisa sukses. Sukses. Seduluran sak lawase. Oke. Okay. Guyub rumput kompak. KST untuk semua komunitas. Dan mudah-mudahan setelah acara ini nanti semakin kompak juga ya, semakin baik untuk hubungan antar anggotanya dan antar komunitas se-Indonesia kafe boy. Oke, seperti Mas Anto kita ngobrol sedikit saja karena masih banyak yang perlu bongkar di sini Arjuna. Nanti mohon waktunya Arjuna untuk keliling-keliling ya. Iya, full. Oke, siap. Terima kasih Mas Anto. Oke, luar biasa sekali. Oke, seperti itu kawan-kawan semuanya, ngobrol kita bersama Mas Anto sang ketua dari komunitas sopir tangen. Oke, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama anggotanya juga. Bersama armada-armada yang boys-boys di sini juga kita akan bongkar satu persatu. Seperti apa keseruannya? Tetap pantengin terus channel YouTube Arjuna Dance. Pak Camat Purwosantoso.
Oke, luar biasa sekali Pak Camat. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali ketika ada acara, Bapak Camatnya pun hadir. Yang pasti A1 dukung ya? Iya. Oke, ini langsung saja. Untuk Pak Camat sendiri, apakah juga dulunya driver apa memang seneng? Atau hanya sebatas mendukung anaknya juga gawe gitu? Ini Mas, saya ini kan kebetulan juga sopir. Dalam arti sopir itu sopir pribadinya. Terus kebetulan saya di tangan ini ada niat untuk membentuk komunitas keluarga besar KSD. Saya sangat-sangat terima kasih sekali dan sangat bangga. Karena apa? Tidak semua sopir itu kalau tidak ada wadahnya nanti kan bisa bergerak sendiri-sendiri, tapi kalau ada wadahnya kan bermanfaat bagi keluarga besar kan. Yang pasti visi-misinya pun yang jelas gitu ya, positif ya, pasti ya. Oke, luar biasa. Dan untuk Pak Camat sendiri, himbauan atau harapannya dari anak-anak jenengan ini atau komunitas ini kedepannya seperti apa? Gini, menurut saya, himbauan saya bahwa keluarga besar KST nanti tolong tidak hanya sekedar membentuk organisasi, tetapi dalam organisasi itu bisa berbuat kebaikan seperti katakanlah bakti sosial. Misalkan di tangan ini kebetulan like musim kemarau kan ada kekeringan, itu bisa memberikan bantuan berupa air bersih sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum yang membutuhkan. Ngomong ambil yang pinter nih bro. Masa aku pinter ngomong udah kalah gini. Kalah kelas Oke, luar biasa sekali. Dan memang tentunya harapan kita sendiri semakin banyak hal-hal yang positif yang bisa dilakukan oleh komunitas di banyak bagian ya. Seperti itu. Luar biasa sekali kan kawan, kita ngobrol sedikit aja sama Pak Camat. Huya! Sedikit jelas padat dan terpercaya pokoknya. Terima kasih Pak Camat ya. Oke, terima kasih. Oke kawan-kawan, demikian ngobrol kita bareng Pak Camat ya. Dan kita nanti akan bongkar-bongkar lagi di sini. Masih banyak yang harus sudah bongkar semuanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna TNS.